Sabah mungkin akan menjadi salah satu laluan peringkat dalam saingan jelajah berbasikal Letua di Langkawi LTDL pada musim depan. Menteri Belia dan Sukan Syed Said Abdul Rahman memberi bayangan selepas negeri itu hanya menjadi hos bagi prakejohanan. Kota Kinabalu menjadi laluan bagi perlumbaan khas bersempena Jubli Perak LTDL yang memasuki tahun ke-25 dengan saingan kriterium antarabangsa sejauh 87.6 km yang mengelilingi bandar ibu negeri Sabah itu. For the best, this year Sarawak will be the official part of the race, but who knows next year? Organizer is here, so let's pressure him to ensure that happens. Syed Saddiq menghadiri majlis pengenalan rasmi pasukan LTDL 2020 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Laluan peringkat LTDL di Sabah adalah 24 tahun lalu ketika edisi pertama pada tahun 1996. Saingan kriterium antarabangsa di Kota Kinabalu menjadi aksi pemanas badan sebelum LTDL 2020 memulakan kayuhan di Kuching dan berakhir di Langkawi pada 15 Februari dengan keseluruhan jarak perlumbaan 1,145.9 km.